الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Saudara-saudara pengurusi keluar, saudara-saudara pengurusi yang saya hormati, Al-Fadhil Ustaz Rahmat Abu Usman. Saya sebut Ustaz Rahmat, saya teringat filem Sang Rabbi tentang Rahmat Abdullah, seorang tokoh da'i dan juga tokoh politik Indonesia. Tapi ini juga tokoh pendidikan dan tokoh tarbiyah, insyaAllah. Kepimpinan pelajar, pihak penganjur, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, ada beberapa perkara yang saya nak mukaddimahkan majlis pada malam. Kalau ditanya saya buku apa yang patut seorang pelajar baca tentang, kalau nak dikatakan pemikiran saya dan hasrat saya di dalam islah dan tajdid, saya menyatakan bukan baca buku Travelodge Minda Tajdid, tetapi bacalah buku Mengemudi Bahtera Perubahan Minda. Itu adalah buku yang saya tulis, yang menghimpunkan artikel-artikel saya semasa saya menjadi Mufti Perlis, yang saya rasa banyak perkara-perkara fundamental yang saya sentuh di dalam tulisan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak UTP, dia tak jemputan ini. Saya suka datang ke universiti ini kerana masa saya nak datang awal, saya bayangkan universiti ini akan memberikan minyak free sebab ini adalah universiti Petronas. Cuma saya masuk, saya pusing tadi, saya tidak dapati stesen minyak di dalam kampus ni untuk mendapatkan minyak free. Tapi saya rasa pelajar-pelajar yang masuk ke sini tentu dapat diskaun minyak apabila tunjuk bahasa mereka daripada Universiti Petronas. Kalau tidak, saja kacau universiti ini. Kalau tidak, taklah ada beza UTP dengan UiTM. Maka lebihnya UTP itu ialah kerana dengan menunjukkan kad pelajarnya, maka minyak menjadi murah. Jika tidak pelajar-pelajar, UTP mesti naik borak. Kerana borak tak payah pakai minyak. Saya datang daripada Pulau Pinang ke sini dan insyaAllah kemudian akan ke Kuala Lumpur. Singgah di universiti yang bertuahan ini. Saya bergurau lah tentang minyak. Jangan buat tuntutan kepada kerajaan pula untuk minyak. Cuma dan kalau buat pun, saya sokong. Saya sebut pasal kenderaan sebelum saya mulakan majlis ini. Saya ingin pasal orang Melayu sering mengatakan 27 Rejab dan kita sudah berapa belas hari ini Syakban. 27 Rejab sebagai hari Isra' dan Mi'raj. Walaupun itu merupakan dari sudut kesarjanaan ilmu, di sudut kesarjanaan fakta ilmiah yang dipersetujui oleh para pengkaji sirah, bukanlah tarikh yang begitu tepat untuk Isra' dan Mi'raj. Ulama-ulama tidak pernah dan umat Islam tidak pernah mempertikaikan kewujudan Isra' dan Mi'raj, tetapi mereka membincangkan berbeza pendapat tentang bilakah tarikhnya
Isra' dan Mi'raj. Saya bukan nak bincangkan tarikh itu, tapi saya nak bincangkan bagaimana Allah Azza wa Jal telah memberikan satu pengajaran yang penting. Dan ini saya ulang pada banyak tempat, tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi disediakan borak. Baginda disediakan kenderaan untuk pergi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dan kemudian daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Satu tempoh perjalanan yang begitu pantas. Ada orang saya dengar dalam radio TV kata, kan Tuhan nak mengajar supaya kita buat teknologi penerbangan dan seumpamanya. Tak. Agama tidak mention semua hal itu. Ia adalah suatu mukjizat. Dan mukjizat cannot be produced. Dia tidak boleh dihasilkan. Mukjizat ialah sesuatu yang given by God, yang diberikan oleh Tuhan. Nabi disediakan kenderaan ketika baginda bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi kita kena tahu bahawa ada lagi satu peristiwa penting yang membabitkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa bersembunyi untuk pergi berpindah daripada Mekah ke Madinah, atau ketika itu dinamakan dengan Yathrib. Tetapi Allah azza wajalla tidak menyediakan borak kepada Nabi semasa peristiwa hijrah. Sedangkan Nabi memerlukan kenderaan yang pantas, yang boleh menyelamatkan baginda daripada ancaman kaum Quraisy. Dalam peristiwa Isra, Quraisy tidak mengejar Nabi. Dan mereka tak tahu pun bahawasanya Nabi akan berlaku Isra dan Mi'raj. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan vehicle itu is provided by him, by Allah Azza wa Jalla. Disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam peristiwa hijrah, Allah Azza wa Jalla tidak menyiapkan. Nabi terpaksa menyembunyi, bersembunyi diri, terpaksa menggunakan non-Muslim, Abdullah bin Uraid, pergi mencari jalan yang lebih jauh. Terpaksa membuat strategi yang menipu andaian Quraisy untuk membolehkan baginda sampai ke Yathrib. Persoalan kita ialah, mengapa Tuhan tidak menyediakan borak semasa hijrah? Allah Azza wa Jalla tidak menyediakan borak semasa hijrah kerana hijrah ialah satu tanggungjawab yang mesti dilakukan. Tanggungjawab yang bukan dilakukan oleh Nabi di atas tiket kenabian, tapi tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh semua manusia yang ingin mengubah diri mereka, mengubah keadaan mereka, mengubah pemikiran mereka, mengubah kehidupan mereka. Untuk berubah dan mengubah, tidak ada sesuatu yang miracle. Untuk berubah, mengubah, melakukan tajdid, perubahan, manusia mesti berusaha, hatta sekalipun dia Nabi yang pernah mendapat keistimewaan borak, tidak memperolehinya semasa hijrah. Kerana perubahan memerlukan harga yang dibayar. Manusia yang ingin berubah, manusia yang ingin membina dirinya, dia tidak boleh hanya duduk di atas tikar sembahyangnya lalu menyatakan, wahai Tuhan, berilah suatu perubahan kepadaku, tanpa dia melakukan apa-apa. Jika Allah Azza wa Jalla mahu, dia boleh memenangkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dia boleh menjadikan tidak ada tangan yang boleh menyentuh Nabi.
dan tidak ada tangan yang boleh menyentuh pengikut-pengikut Nabi. Tetapi pengikut-pengikut Nabi ramai yang terkorban. Dalam sepanjang sejarah kemanusiaan dan kenabian, di kalangan para Nabi ada yang dibunuh. Allah Azza wa Jalla menjadikan pada tangan manusia untuk memilih sama ada mereka ingin berubah ataupun mereka ingin kekal pada kedudukan yang lama. Maka sesiapa yang bergerak untuk mengubah dirinya, sesiapa yang bergerak untuk merubah keadaan yang buruk kepada yang lebih baik, Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepadanya. Tetapi dia mesti bersiap untuk berkorban, bersiap untuk melakukan perubahan, menyediakan kenderaan, menyediakan bekalan, supaya realiti, hakikat, supaya impian perubahan itu dapat dilaksanakan. Maka apabila kita bercakap tentang perubahan, kita tidak ada borak. Kita bercakap tentang Isra' dan Mi'raj, ia ialah keajaiban. Kita tak disuruh untuk malam ni semua kita kena pergi buat Isra' dan Mi'raj. Tak disuruh. Kok malam-malam ni kita kata malam ni aku pergi Isra' sah, nanti tidurlah pelan-pelan. Tak. Kita tak perlu. Tetapi apabila keadaan buruk, kita disuruh untuk berhijrah. Inilah realiti manusia. Dan Allah jadikan bukan semua manusia yang dilang, yang dilontar kepadanya kesedaran untuk berubah. Ini universiti yang bukan bidang pengajian Islam. Saya menyebut beberapa contoh dalam sejarah. Sebelum saya nak sebut sejarah perubahan pemikiran di dalam Islam, yang sangat penting untuk kita sebagai manusia melihat, supaya kita rasa malu jika kita tidak mau berubah, sedangkan ada orang yang sanggup membayar harga perubahan dengan harga yang mahal sekalipun mereka bukan Muslim. Saya sebut beberapa contoh yang dekat dengan tuan-tuan, dengan hadirin dan hadirat sekalian. Bila saya sebut tentang perubahan, perjuangan, ada manusia yang dia tak peduli. Apa nak jadi, jadilah. Lingkup pun lingkuplah, aku tak mau ambil tahu. Aku lingkup sekali pun okey. Tapi ada orang yang Allah campakkan kesedaran. Dia sentiasa bersemangat. Dia bangkit. Dia akan mempertahankan. Dia membenci keburukan. Dia ingin berubah. Saya suka dengan Che Guevara. Bukan kerana saya suka dengan mazhab sosialis dia tu. Tahu Che Guevara? Yang pakai beret. Yang selalu tu. Orang bubuh kat dada gambar. Satu orang tokoh yang dulu bersama-sama gerila apa Fidel Castro di Cuba, sehingga dia akhirnya berjaya menguasai kerajaan Cuba. Kemudian dia seorang doktor masuk ke dalam hutan melakukan kala untuk menentang rejim yang zalim pada tafsirannya. Kemudian dia berjaya dilantik sebagai governor bank. Dia tak nak. Kemudian dia tinggalkan negaranya, meneruskan agenda menghadapi rejim-rejim yang lain di negara lain. Dia sosialis. Kita tidak bersetuju dengan sebagian banyak idea sosialis kerana kita Muslim. Tetapi semangat dia, kesanggupan untuk berkorban, meninggalkan nikmat kemewahan hidup, menyebabkan Che Guevara namanya lebih besar daripada Fidel Castro dalam dunia perjuangan manusia menuntut hak dan perubahan. Dia tak Muslim, sanggup berkorban. Siapa yang baca sejarah England, dia akan tahu tentang William Wilberforce. Dan pergi ke internet, kita boleh tengok filem The Amazing Grace. Cerita tentang ahli politik, ahli parlimen British, Wilberforce, yang mana dia sanggup berjuang daripada muda sampai tua, bertukar Perdana Menteri, menerima ejekan, ugutan untuk menghapuskan slavery, untuk menghapuskan perhambaan di British. Kalau tuan-tuan tengok filem itu, tuan-tuan akan rasa bersemangat. Bersusah payah satu manusia
Sehingga akhir pada hari Parlimen British memutuskan bahawa perhambaan diharamkan di dalam Empire British. Parlimen mengucapkan tahniah kepada Wilberforce dengan menyatakan jika Napoleon pulang ke Perancis, dialu-alukan sebagai wira kerana telah berjaya membunuh ramai musuh, Wilberforce akan balik tidur ke rumahnya hari ini dengan penuh kepuasan kerana dia tanpa perlu membunuh orang lain, tetapi dia menjadi wira yang membebaskan manusia. William Wilberforce. Kita ada orang ada Nelson Mandela. Dia tidak Muslim. Kalau kita baca dia punya perjuangan, sanggup tak mau keluar penjara, duduk berpuluh tahun dalam penjara. Jika sekiranya dasar apartheid yang dia tentang itu masih dikekalkan di Afrika Selatan. Long Walk to Freedom, tulisan Nelson Mandela menceritakan tentang sejarah perjuangan. Ada orang tidak bukan Muslim seperti Florence Nightingale, wanita yang telah berusaha memberikan khidmat perubatan kepada tentera tanpa mengira agama. Ramai orang buat perubahan dalam sejarah hidupnya. Saya selalu cadangkan kepada orang anak-anak muda yang minat dengan perjuangan manusia-manusia yang ingin berubah. Lihat filem Sang Pencerah, Kiai Ahmad Dahlan. Sang Pencerah Kiai Ahmad Dahlan merupakan tokoh reformasi tajdid agama Indonesia. Pengasas Pertubuhan Muhammadiyah Indonesia. Satu tokoh yang besar, filem yang menyayat hati. Bagaimana dia membayar harga perubahan. Perubahan sentiasa perlu dibayar harganya. Saya sebelum nak menceritakan konten perubahan, saya nak memberikan semangat bahawasanya manusia yang terpuji ialah manusia yang tidak duduk saja melihat kecacatan masyarakat. Sekalipun saudara dan saudari bukan dalam bidang agama atau social science, tetapi kita tidak boleh menjadi robot. Kita tak boleh menjadi manusia yang tak mau berfikir, hanya berfikir tentang teknologi. Kita keluar 8 pagi, kita pergi buat kerja di pejabat kita, kemudian kita balik ke rumah kita, kita makan dan kita tidur, kemudian besok kita pergi lagi ke pejabat. Itulah rutin kita sehingga kita pencen. Kita tidak lebih bagi daripada mesin. Sebuah mesin yang mana tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang kemanusiaan. Kita perlu menjadi manusia. Manusia berinteraksi dengan alam, dengan perubahan, dengan penyakit masyarakatnya. Ramai tokoh-tokoh engineer, ramai tokoh-tokoh besar dalam dunia ini, mereka melakukan perubahan. Islam berkempen kepada perubahan. Merubah masyarakat apabila kita melihat masyarakat mempunyai masalah yang perlu diubah. Orang Islam perlu berubah secara dunia keseluruhan. Saya telinga sensitif bila orang sembang, saya pun dengar. Jadi salah satu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang umat ni. Nabi kata, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma 'ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha." Sesungguhnya hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang sahih. Nabi menyatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutuskan bagi umat ini setiap 100 tahun, setiap kepada 100 tahun, orang yang memperbaharukan untuk umat ini urusan agamanya. Setiap kepada 100 tahun akan berlakunya man yujaddid. Dalam bahasa Arab bermaksud tajdid ni, istilah tajdid ni pembaharuan. Sesiapa yang melakukan pembaharuan
di dalam urusan agama Tuhan. Bukan bawa agama yang baru, tetapi menyegarkan agama. Macam kita kata, kita perlu perbaharui lesen. Bukan kerana kita buat lesen baru, tetapi lesen kita dah mati tarikhnya. Lesen itu juga, tapi kita tambahkan tarikhnya. Kita kata perbaharui. Arab kata tajdid. Tajdidul iqamah. Membaharukan iqamah. Membaharukan visa. Tajdid membaharukan. Satu lagi kita tajdid. Kita melakukan pembaharuan. Kita melakukan pembaharuan dengan kita membaharukan perkara yang memang lama dengan benda yang baru, tapi dengan asas yang sama. Manusia asasnya perlu pergi daripada satu tempat kepada satu tempat. Kita perlukan kenderaan. Bila kita perlukan kenderaan, manusia melakukan tajrid bagi kenderaan. Daripada unta naik satu benda, satu peringkat, satu peringkat. Kemudian manusia ada kereta, kereta makin canggih. Manusia buat kereta api. Manusia buat macam-macam kapal terbang dan macam-macam mesin yang lain. Manusia melakukan tajrid. Nabi SAW kata setiap kepala 100 tahun akan ada orang yang akan ada man sesiapa yang melakukan pembaharuan untuk agama Tuhan. Seorang tokoh sarjana di dalam di kalangan ulama-ulama hadis bernama Al-Imam Ibnu Al-Athir, dia menyebut bahawasanya perkataan man bukan mesti seorang, kemungkinan sekumpulan orang, kemungkinan yang membaharukan dalam ada yang membangkitkan, membaharukan kembali semangat orang Islam dalam fiqh, dalam akidah orang lain, dalam hadis orang lain, dalam teknologi orang lain. Dan man itu umum. Yang penting akan ada kumpulan umat Islam bagi setiap zaman yang bangkit untuk melakukan pembaharuan, reform kepada umat ini. Dan kita perlu pembaharuan inilah, kata Imam Ahmad, bila dia Allah Azza wa Jal hantar bagi setiap 100 tahun man yu'allimu hadhihi al-ummah as-sunan wa yanfi 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-kadhib. Allah hantar bagi setiap 100 tahun orang yang akan mengajar umat ini sunnah, sunnah Nabi, dan menafikan daripada Rasul pendustaan. Aku lihat 100 yang pertama, kata Imam Ahmad, aku dapati dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Fanadharna ila al-mi'ah fa idha huwa Umar bin Abdul Aziz. Aku tengok 100 yang pertama, aku dapati dia Umar bin Abdul Aziz. Dia buat reform di dalam politik. Pemikiran politik umat Islam yang sudah kacau sejak Bani Umayyah mengambil Muawiyah baik pemerintahannya, kemudian keturunan Mari Yazid dan seumpamanya, politik dan gambaran politik menjadi kacau. Umar bin Abdul Aziz melakukan reform sebagai seorang khalifah. Buat satu benda yang besar. 2 tahun saja memerintah, tapi memakmurkan dunia Islam, membetulkan salah faham terhadap Islam. Ini peranan pemerintah yang saleh. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun boleh buat macam-macam. Kita 5 penggal tak boleh buat apa. Bukan di sini, itu kerajaan Bangladesh. Allah memberkati pemerintah yang saleh. Umar bin Abdul Aziz. Law anna ahli al-qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ardh. Jika ahli negeri beriman dan bertakwa, kami akan buka keberkatan langit dan bumi. Langit memberkati pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Bumi juga memberkati. 2 tahun saja. Kata Imam Ahmad, kemudian aku lihat pada 200. Tahun yang ke-200. Dan aku dapati ialah
Fa idza huwa asy-Syafi'i, yakni Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Imam Syafi'i, yang melakukan tajdid dalam usul fiqh, yang melakukan pembaharuan di dalam pembahasan fiqh, yang telah menyebabkan menggabungkan mazhab ahlul hadis dan ahlul ra'i. Ahlul hadis yang hanya memahami hadis secara literal, dan ahli yang hanya memahami hadis dari segi kias tanpa memahami hukum hakam daripada kias, tanpa banyak beralaskan kepada hadis, lalu dibawa kepada Imam Asy-Syafi'i, menggabungkan dua aliran tersebut sehingga akhirnya dilakukan tajdid pembaharuan di dalam ilmu. Dan kemudian tajdid terus berlaku, ada je tokoh yang muncul. Munculnya berbagai-bagai tokoh dan sebagian orang khilaf adakah fulan ataupun fulan. Muncul tokoh besar dalam sejarah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang melakukan pembaharuan, menentang bid'ah, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membetulkan cara fikir yang salah. Hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita bercakap tentang tajdid, tentang pembaharuan, apa perkara yang perlu dilakukan di dalam pembaharuan? Banyak perkara, saya nak simpul beberapa ringkasan yang disebut dalam beberapa hadis, dan insyaAllah saudara-saudari juga boleh bertanya selepas daripada ini. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibn Adi dan seumpamanya, Nabi menyatakan, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi uduluhu, orang yang adil, orang yang amanah, orang yang bertanggungjawab terhadap ilmu. Apa kerja mereka? Tiga perkara. Yang pertama kerja mereka, yanfunan anhu tahrifal ghalin. Mereka akan menentang, menafikan daripada Islam ini penyelewengan orang-orang yang melampau. Orang-orang yang melampau. Agama ini sederhana. Dia mahu manusia mendekati Allah, tapi dia tak melampau. Dia tak pernah menyatakan, agama tak pernah kata, banyakkan doa, tak payah kerja, duduk di rumah, rezeki datang. Agama tak kata. Agama sederhana dalam segala-galanya. Kita cinta Allah. Kita tak cinta orang yang tidak beriman dengan Allah. Tu pun agama tak suruh bunuh semua orang kafir. Tak dibunuh orang kafir yang tidak memerangi Islam. Agama sederhana. Dia tidak hulat. Dia tidak melampau. Kita disuruh sayang kepada Nabi, tapi kita tak dibenarkan menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Kristian yang mereka akhirnya meminta menyembah Isa alaihi salam. Orang datang kepada Nabi menyatakan, bima syaallah wa bima syikta ya Rasulullah. Dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki wahai Rasulullah. Nabi kata, ataj'aluni lillahi nidda qul bima syaallah wahda. Adakah kau jadikan aku sekutu Allah? Katakanlah aku sahaja, apa yang Allah sahaja kehendaki. Tidak digabungkan antara Allah dan Nabi. Muslim tak pernah menyatakan, wahai Rasulullah, berilah kejayaan kepada saya. Muslim menyatakan, ya Allah. Saya sebut tadi dalam khutbah. Muslim menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah. Hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Tak ada orang Muslim menyatakan, wahai Syekh Abdul Kadir Jailani, tolonglah mustajabkan doa saya. Muslim tak kata. Walaupun kumpulan yang bulat di India, mereka panggil Syekh Abdul Kadir Jailani sebagai Ghaus. Ghaus, yakni tempat pertolongan. Konon ada cerita khurafat di kalangan mereka. Seorang wanita India yang dirogol. Maka bila nak rogol, dia panggil, ya Ghaus, nama Syekh Abdul Kadir Jailani. Syekh Abdul Kadir Jailani duduk di Baghdad, baling kasut daripada Baghdad, kena kepala India di India. Bagi kalian kena tu yang tak ada IC.
tidak izinkan. Agama hanya benarkan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sekalipun kita sayangkan Nabi. Kita sayangkan Ahlul Bait, kita tidak boleh jadi macam ghulatus Syiah yang melampau dalam menyayangi Ahlul Bait sehingga menganggap Ahlul Bait itu mengetahui yang zahir dan yang batin. Dalam Usulul Kafi, tulisan Al-Kulaini, mazhab Syiah menyatakan Ahlul Bait imam-imam maksumin, imam-imam Syiah mengetahui segala ilmu para imam, para ilmu segala para nabi, mengetahui setiap zarah yang bergerak di langit dan di bumi. Ahli Sunnah tidak menerima hal ini. Ahli Sunnah tidak menerima hal ini. Tidak melampau Ahli Sunnah. Cuman yang hulat melampau seperti golongan Khawarij. Golongan Khawarij ialah golongan yang terlebih sayang kepada agama. Kononnya. Sehingga mengkafirkan orang-orang yang melakukan maksiat. Siapa buat maksiat? Kafir. Syi'ar Khawarij, Syi'ar Khawarij. Inil hukm illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Syi'ar Khawarij, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, mereka menjadi orang kafir. Itulah hujah Khawarij, mengkafirkan Ali bin Abi Talib, mengkafirkan Uthman bin Affan, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Amr bin As. Kerana kata mereka, kerana mereka adalah pemerintah-pemerintah yang tidak buat hukum Tuhan. Sayyidina Ali kata kalimatul haq urida bihal batil, kalimah yang benar tetapi dengan maksud yang batil. Betul, slogan itu betul tapi tujuannya tak betul. Kata Khawarij, siapa buat dosa besar berarti lawan Tuhan. Siapa lawan Tuhan menjadi kafir. Maka Khawarij mengkafirkan orang yang berzina. Khawarij mengkafirkan orang yang minum arak. Mengkafirkan macam-macam lagi. Sehingga Ali bin Abi Talib berhujah dengan Khawarij. Kata Ali bin Abi Talib, in abaitum illa an taqulu anni qad kafartu wa dalaltu fala tukafiru sa'ir ummati Muhammadin bidhunubi wa khatayaya. Kalaulah kamu duk kepala juga duk kata aku kafir dan sesat, minta tolonglah, janganlah kafir semua umat Muhammad kerana sebab aku. Kamu tahu bahawasanya Nabi SAW menghukum orang yang berzina, tapi baginda menyembahyangkan jenazahnya. Memotong tangan pencuri tetapi memberikan harta pusaka kepadanya. Bagaimana boleh menjadi kafir orang yang buat dosa? Dia berdosa, orang yang tak kafir. Khawarij tak boleh jawab. Kalau Ali bagi hujah dalil, Nabi kata dia tak win. Dia bagi interpretation yang lain. Dia bagi tafsiran yang lain. Tapi Ali bagi hujah tindakan Nabi, yang mana keasaakan dia sudah tidak ada ruang untuk memberikan jawapan. Khawarij kata, jawapannya kau kapi. Kata Ibnu Abbas, Khawarij itu dihitam dahinya. Pada wajah mereka ada lurah-lurah air mata menangis sembahyang. Tapi siang menghunuskan pedang, membunuh anak-anak orang Islam kerana dianggap kafir. Ghulat, golongan yang melampau, ekstremis. Ahli-ahli ilmu datang untuk membuang golongan yang ekstremis ini. Untuk membuang golongan yang menafsirkan agama. Kau kuat agama, kau kafir. Tengok orang tak pakai tudung umpamanya. Ini bukan Khawarij, ini Khawarij Malaysia. Tengok orang tak pakai tudung. Saya bukan kesokong orang tak pakai tudung. Kita tentu suka orang pakai tudung. Ini kewajipan. Tapi dah tak pakai tudung tu puasa pun tak dapat pahala. Jangan melampau. Soal pahala Allah bagi. Soal tak pakai tudung satu bab kesalahan dia dengan Tuhan. Kalau tak tutup aurat semayang apa Tuhan tak terima. Melainkan betul lah kalau dia tak tutup aurat telanjang bogi semayang khalayak ramai memanglah. Tetapi melampau di dalam menghukum. Ada yang melampau, hulatus sufi, golongan sufi yang melampau.
lalu membuat fatwa-fatwa agama yang melampau. Siapa yang beribadat mengharapkan syurga, maka dia menjadi syirik. Kononnya ini makam sufi yang tinggi. Kita tanya pada dia, bagaimana dengan Nabi yang menyuruh fas'alul firdaus, mintalah syurga firdaus. Bagaimana Quran yang mengajar, bagaimana isteri Fir'aun berdoa, Rabbi, Rabbi ibnili baitan fil jannah. Wahai Tuhan, binakanlah untuk aku rumah di dalam syurga. Bagaimana Nabi yang menyebut Allahumma inni as'aluka ridha, as'aluka ridha, as'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta ridhamu dan syurga. Lalu dia kata, ini maqam, mai maqam. Ghulat. Agama datang untuk membimbing. Ahli-ahli ilmu datang untuk melakukan pembaharuan, membetulkan. Untuk membetulkan keseimbangan ini. Ada orang semangat agama sampai tak mau pergi kerja. Ini semua dunia. Umar bin Khattab melihat seorang lelaki di dalam masjid yang tak pergi kerja dan berdoa. Umar memukulnya. Umar menyatakan, izhab, pergi dan kerja. Inna sama la tamtur bidzahab. Turun, pergi kerja. Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Nabi SAW ketika nak berperang, Nabi tak kata bahawasanya nak perang Badar, perang Badar yang Allah tolong. Nabi tak pernah menyatakan bahawasanya besok kita nak perang Badar, jadi tak payahlah ni nak perang pertahanan agama Tuhan, tak payahlah nak cari senjata-senjata apa. Malam ni aku bagi mandi tapak dengan mandi limau, besok aku pergi lawan jadi kebal. Tidak ada dalam agama demikian. Sahabat terpaksa pergi menaiki kuda, membawa kenderaan. Tak ada pembawa pelepah tamar. Allah kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallah wa aduwwakum. Siap sedia menghadapi mereka dengan apa yang kamu mampu. Daripada kuda-kuda yang diikat, yakni kuda masa itu kenderaan yang hebat, kamu kejutkan dengan, geronkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Nabi berdoa, Nabi sujud. Sehingga saya selalu ulang Sheikh saya Salah Abdul Fattah Khalidi, apabila dia buat dua perbandingan. Ketika Nabi berhijrah, Nabi duduk masuk dalam gua, Abu Bakar risau, takut nanti Quraisy dah jumpa mereka sedang menyorok di dalam gua. Lalu Abu Bakar Siddiq, dia susah hati. Nabi sebut kepada dia, la tahzan inna allaha ma'ana idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nabi tenangkan Abu Bakar. Tapi masa peperangan Badar, Nabi sujud lama. Nabi kata, ya Allah, jika kau musnahkan pasukan ini, tak ada siapa yang nak menyembahmu tanpa muka bumi. Intuh lika hadhihi al-fi'ah lan tu'bad fil ardi abada. Tak ada kami ini sajalah, janganlah musnahkan. Syekh saya kata, kenapa? Masa tu Abu Bakar sedih, kata, wahai Rasulullah, Allah tidak meninggalkan. Kata dia, kerana Nabi tahu tabiat kemenangan menurut Islam mesti buat persiapan. Ada sedikit perasaan macam kurang bersiap untuk menghadapi peperangan Badar. Kerana orang Islam tak boleh menang macam orang Islam sekarang. Kita Amerika zalim, semua zalim. Marilah kita berdoa beramai-ramai. Doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolong Islam dan kaum muslimin. Musnahkanlah Amerika. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa kalauka Benson, wa kalauka ini Islam. Sedap betul rokok Amerika. Kita tak boleh menang. Dengan demikian, kita tak buat apa-apa. 300 beberapa belas tentera Islam di dalam peperangan Badar. Orang Melayu suka angka 313. Apa ni kat dia? 313. Sebenarnya 300 beberapa belas. Saya ingat 317 ataupun 19. Mereka ini menghadapi 1,000 lebih tentera Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
Allah, Allah hantar bi alfin minal malaikat. 1,000 malaikat Allah hantar. Untuk apa 1,000 malaikat Allah hantar? Tolong orang Islam dalam perang Badar. Hadirin dan hadirat sekalian, saya selalu ulangi perkara yang sama dalam cerita Badar ini. Saya kata bahawasanya 1,000 malaikat, bukan 1,000, 3 malaikat, 2 malaikat kalau datang, musnah habis Quraisy. Allah hantar 1,000. Tetapi sejarah menyatakan Quraisy yang mati dalam perang Badar 70 orang. 70 orang. Dan ada beberapa belas orang yang syahid di dalam Badar. Takkan 1,000 malaikat hanya berjaya bunuh 70 Quraisy saja. Bahkan kalau baca kitab sirah, kitab sirah sebut siapa bunuh Abu Jahal, siapa bunuh tokoh ni, siapa bunuh tokoh ni. Semua kitab sirah sebut sahabat yang bunuh. Sehingga mereka kata hatta Quraisy yang nak mati, tentera Islam angkat pedang. Dalam riwayat, pedang itu hampir nak sampai ke tengkuk musuh, baru tengok-tengok tengkuk musuh putus sendiri. Maksudnya lagi, Allah malaikat sempurnakan pembunuhan itu. Tetapi nak menang, kau kena usaha sendiri. Nak menang, kau kena usaha sendiri. Jika tak usaha, kau tidak akan memperolehi kemenangan. Hatta Nabi berada dengan mereka, tak ada kemenangan percuma dalam Islam. Islam tak terima manusia yang bulat, yang menganggap bahawa saya melampau dalam praktik agama, lalu menafikan sebab-sebab musabab bagi dunia. Nabi terpaksa usaha untuk membolehkan dakwah. Pergi daripada satu kabilah ke satu kabilah, ditolak oleh orang Quraisy. Pergi jumpa satu persatu orang-orang Madinah yang datang menunaikan haji, orang-orang yang Yathrib. Buat perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, untuk membolehkan mereka menerima Islam. Tak ada pantas. Nabi tak kata mari sini semua. Malam ni saya sebenarnya ada sikit nak bagi penerangan sebelum tu minum dulu ayat jampi saya. Minum-minum semua jadi baik. InsyaAllah. InsyaAllah nak terang tak? Tak ada. Hanya Ustaz Melayu saja yang boleh buat benda ni. Satu orang boleh mari jumpa kita, kata Ustaz, anak saya nakal, suami saya tak baik, tolong bagi ayam supaya dia minum jadi baik. Nabi tak boleh buat. Nabi sayang kepada Abu Talib. Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia mahu. Siapa yang Allah mahu ialah siapa yang mahu hidayah. Jika dia tak mahu hidayah, Allah tidak mahu memberi hidayah kepadanya. Nabi tak boleh buat air jampi untuk anak-anak nakal, tak ada. Yang dijual dengan harga yang mahal. Orang Melayu boleh buat air zam-zam tawaf. Dah lah air zam-zam, tawaf lagi. Dijual dengan harga yang mahal. Makan kismis jadi baik. Tak boleh buat. Nabi tak boleh buat. Kalau tidak, Nabi saya selalu kata tu. Kalau tidak, Nabi akan jampi di telaga zam-zam. Kurang minum air telaga zam-zam. Pagi-pagi aku jahat minum. Aku rasa lain hari ini. Pasal apa tu? Jumpa-jumpa Nabi. Assalamualaikum. Bapak Muhammad. Allah. Pasal silap. Macam kalau sungguh ada orang boleh jampi, saya kata kita buat air. Pagi semua mak rempit datang. Orang rempit-rempit, polis tahan. Bukan nak cek air kencing. Nak tengok ada dadah ke tak. Suruh minum air jampi. Lepas minum, astaghfirullahaladzim. Pasal menyesal kesalahan-kesalahan. Jadi apa, misalnya, cik, saya sebenarnya rasa nak cuai motor-motor ni semua. Nabi tak boleh buat. Walaupun Ustaz Melayu boleh buat, Nabi tak boleh buat. Nabi yang diturunkan wahyu pada dia, tak boleh buat. Tak ada orang minum boleh jadi cerdik. Minumlah air untuk ambil perperiksaan. Tak ada. Kalau dia tu ada penyakit ke, boleh minumlah. Ada dalam Islam terima juga ruqyah, ruqyah, jampi. Jampi orang kena syaitan, jampi penyakit, Nabi buat. Tapi Nabi, orang nak cerdik kena belajar. Ibnu Abbas, Nabi doa kat dia. Masa dia kecil,
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajar dia ta'wil, ajar dia Quran, ta'wilan, tafsiran Quran. Ibnu Abbas tak jadi cerdik macam tu. Dia tunggu di setiap rumah para sahabat untuk mengambil ilmu. Dia belajar, dia cari para sahabat untuk mendengar riwayat daripada Nabi. Kerana dia masih kecil. Masa Nabi wafat, dia baru 10 tahun. Al-Bukhari tak dapat ilmu begitu. Dia mengembara ada daripada negeri ke negeri, terpaksa makan pucuk-pucuk kayu untuk memperolehi ilmu. Kita minum air dapat 8 A. Ini adalah ghulat yang tidak dikenali dalam agama. Ia masuk ke dalam pemikiran agama kerana ada orang yang cuba mengambil kesempatan dan berniaga dengan agama. Saya pergi ke Jepun, saya cerita kalau siapa tengok dalam video saya. Saya pergi ke dia punya shrine, dia punya tempat ibadatnya. Dan saya pergi ke situ macam dia punya apa nama house of worship, macam rumah ibadat dia. Kemudian saya tengok Jepun ni, dia cakap. Habis dia cakap, macam saya pun tak faham dia cakap. Tak, bukan tak faham, tak faham dia cakap Jepun. Saya tengok peminat dan Raymond faham. Kita tengok, tapi kita faham. Satu orang terjemah, wakil daripada kementerian terjemah saya, kerana saya pergi sebagai tetamu Japan Foundation, tetamu kerajaan Jepun. Saya tengok dia cerita semua, ngok semua. Jepun ni orang dia tak tentu agama dia, agama Shinto, agama Buddha, dia tak pasti dia mana-mana, dia tak beragama sangat orang Jepun ni. Sebab tu Islam mudah di Jepun ni. Last Tok Sami dia ni habis dah cakap, dia buat keluar satu benda. Dia kata, ni lah minyak wangi yang ada khasiat yang banyak, yang mana tak ada di tempat lain, di kuil ni saja ada. Jadi lepas ni dia jual. Tadi dia ceramah elok lah. Lah kali dia ada, dia punya kepentingan dia. Ada orang negeri lain kata, apa, kenapa dia masuk campur dia punya personal interest, kepentingan dia. Dia bisnes dalam kuil. Oh, saya kata, di negara kami lagi banyak. Lepas ceramah dia buat. Tak apa, lebih lebih. Saya nak ceritanya agama yang pertama ialah menafikan tentang ghulat, sikap melampau. Agama suka manusia sederhana. Hatta Nabi menziarahi jiran dia yang Yahudi. Agama taklah bagi bunuh orang kafir yang tak memerangi Islam. Bahkan bersedekah kepada orang kafir didapat, seorang dapat pahala jika dia, orang kafir itu memerlukan kita sedekah. Seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin, dan tokok tambah orang-orang yang menokok tambah agama. Ini dua benda kedua yang dilakukan dalam gerakan tajdid. Lama-lama Nabi tinggal agama, orang campur, orang mula campur dengan agama benda-benda yang bukan-bukan. Kerana hadirin dan hadirat sekalian, agama ini dalam masyarakat Europe, Kristian barangkali tidak sangat mendapat tempat. Tak happy bahawa orang jadi Kristian, tak ramai pun gereja orang datang. Amerika mungkin dia sebuah negara baru yang Kristian dia nampak kuat. Di Europe, di Germany, di Bobo, di France, agama tidak mendapat tempat yang begitu kuat hasil daripada sekularisasi yang berlaku di sana. Atau di England, orang tak cakap agama sangat di public, walaupun mereka ada hak untuk buat demikian. Tapi dalam masyarakat Islam, agama mempunyai kekuatan. Bila sebut agama, orang akan Arab kata isra'ul ulun, tumpang bagi telinga, tadah telinga bagi tengok. Lalu orang cuba jadikan, oleh kerana agama ada marketnya, maka orang cuba kaitkan banyak benda dengan agama supaya itu utama, supaya laku. Bila orang nak buat benda-benda tertentu,
nak bagi orang ikut, orang kata ini agama. Sebab tu saya dua sehari lepas ada orang tunjuk ke saya video satu orang ustaz daripada Kedah. Tak apalah, ustaz ni baiklah, tapi yang ni tersilap. Bagi tahu bagaimana Nabi telah ziarah pusat pendidikannya dengan pakai baju ubah lagi semua. Kerana itu semua akan menjadikan ramai lagi orang datang untuk datang ke tempat itu. Jual ubat, bagi tahu makan ini akan menjadi cerdik, Nabi kata. Padahal Nabi tak kata. Nabi tak pernah kata siapa makan kismis otak jadi cerdik. Nabi tak kata. Tak ada hadis. Jadi saya sebut habbatu sauda. Memang ada Nabi kata habbatu sauda syifa min kulli da, ubat bagi setiap penyakit. Syifa maksudnya boleh menjadi ubat bagi setiap penyakit. Kadang ubat kena hantar kepada pakar. Pakar yang tahu macam mana nak campur. Ustaz tak tahu. Ustaz bukan bidangnya, bukan semua ustaz bidang. Dulu barangkali dia ambil biologi pun tak lepas. Dapat 7. Fizik dapat 8. Admit fail. Tiba-tiba dia berdiri dari masjid, dia beritahu ini makan ubat yang saya bawa ni maka akan memberikan kesihatan. Kencing manis hilang, darah tinggi hilang, darah rendah pun hilang, kencing masam hilang, pening kepala hilang, semua hilang dengan ubat ni. Yang saintis pun tak boleh buat, yang dia campur sendiri. Nabi apabila sahabat sakit hantar kepada Al-Haris bin Kaladah, seorang pakar perubatan Arab yang sebahagian ahli sejarah seperti Ibn Hajar kata tak pasti dia masuk Islam kata. Tapi dia pakar perubatan. Kerana Nabi mengiktiraf profession. Mengiktiraf profesionalisme. Itu kelebihan dia, ilmu dia. Sehingga dalam riwayat, walaupun nak disebut sebagai ada sedikit kelemahan, disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi, bila orang tanya Aisyah, wahai Ummul Mukminin, macam mana Ummul Mukminin Aisyah ni pandai? Kalau Ummul Mukminin pandai syair, kami tak heran Ummul Mukminin ni anak Abu Bakar Siddiq. Pandai orang Arab, tokoh bangsawan Quraisy. Kalau pandai tentang hukum agama syarak, isteri Rasulullah. Bagaimana Ummul Mukminin boleh pandai perubatan? Tanya Aisyah. Aisyah kata sesungguhnya Rasulullah itu sakit pada akhir hayat. Wufudul Arab, perwakilan-perwakilan Arab datang daripada serata tempat dan mereka mencadangkan ubat kepada Nabi dan aku yang membancuhnya. Lalu aku tahu tentang ubat-ubat yang dibancuh itu. Artinya Nabi terima iktiraf ubat yang mereka cadang untuk cuba, kerana itu adalah bidang manusia. Saudara-saudara, bidang dalam teknologi diiktiraf ilmu itu. Tapi apabila intihal mubtilin, lalu orang pun makan. Lah, Nabi kata sihat, saya makan tak sihat. Nabi yang kena. Padahal ubat tu ustaz tu punya. Kopi Nabi. Nabi tak minum kopi. Nabi bukan orang Brazil. Kopi dari Brazil. Tentu tahu kelebihan kopi Brazil dan Mexico. Tak apa, tak panjang contoh kopi lah. Tapi orang jual. Kerana agama ada harga. Lalu orang tak tahu yang mana satu agama, yang mana satu kepentingan manusia. So saya sebut, sabun cuci. Ada gambar penceramah agama. Pakailah sabun ini. Pasti apa-apa kaitan, suruhlah yang lain. Sebab orang rasa, barangkali kalau pakai sabun tu dapat pahala pun ustaz pakai. Intihal mubtilin. Lalu agama kita tak tahu yang mana yang tulis. Itu dalam pusat kehidupan. Masuk dalam ibadat, kita juga tak tahu. Orang datang kepada kita, oh bapak kau mati ya. Kalau bayar kat saya 2-3 ribu, saya tolong buat semayang untuk dia, maka insyaAllah dia dapat pahala boleh masuk syurga. Kalau agama sembahyang boleh dibeli, maka apa makna orang kaya akan masuk syurga, orang miskin masuk neraka? Tapi bila mati, semua orang cari kesempatan untuk pau keluarga si mati.
Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashkuru. Falamma ja'a an-na'yu Ja'far qala an-nabi isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashkuru. Apabila datang kepada kaum keluarga Ja'far, berita Ja'far meninggal, Ja'far bin Abi Talib, Nabi kata, kamu semua buatlah makanan hantar kepada keluarga Ja'far kerana telah datang berita yang menyusahkan mereka. Yang ini jiran semua tolong, kesian kat dia, dia family, Ja'far meninggal, family dia, kita tolong support dia, hantar makan, hantar macam-macam. Kita sapu lagi duit dia. Pak kau dah mati, buatlah makan untuk aku. Kita pak kita mati, kita kena jemput dia makan. Dah lah kita sedih. Tok Imam semua, Tok Imam tak buat lah, orang biasa buat kan. Tiba-tiba malam ketiga main rumah kita. Pasal apa? Kami nak main makan. Nak main dua orang sekali dengan makan. Dia kata biasanya Tok Imam makan kat mana? Biasa makan kat rumah lah. Hari ketiga kau, bapak kau mati, kena makan di rumah kita. Saya bukan salahkan Imam, tapi saya salahkan tradisi kita. Jadi kita tak ada duit pun, yang miskin pun terasa juga. Brotherhood, persaudaraan, kita patut support dia. Tetapi ini benda 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ulama-ulama Syafi'i mengkritik hal ini. Mengkritik hal ini. Kesian kepada keluarga. Kesian kepada, kita tidak ada simpati kepada dia. Saya tulis dalam penulisan saya. Memang orang tak puas hati, tapi itu realiti. Islam support keluarga yang susah, bukan dia pergi makan keluarga tu. Kita kata mainlah makan hari ketujuh, cuba kita try. Pak saya mati tapi saya jamu roti mayat saja. Tok Imam, orang pun kata Tok Imam, tak kata Tok Imam baik kan. Biasa. Saya pun ingat tapi Masya Allah malam ni dia kerja pula. Tapi sebenarnya saya silap. Saya buat nasi Arab. Oh dah kerja tu tak apa, sikit boleh betai. Insya Allah. Sini tak ada lah, tak ada lah. Kat Perak tak pernah siapa buat benda tu. Saya cerita tu, kat Ghana. Berlakulah masyarakat Islam. Perkara ini ditokok tambah dalam hal yang seperti ini, yang menyebabkan akhirnya golongan berlakunya orang tak, orang confused. Mana betul yang agama? Mana betul agama? Agama telah menjadi peralatan, menjadi bahan perantara untuk golongan agama mengutip habuan daripada orang-orang yang tak faham agama. Saya, siapa ni pelajar-pelajar kan, semua ni kaki internet, daripada duk main game, kita dengar, tengok benda-benda yang manfaat. Martin Luther ialah seorang pengasas, ialah pengasas kepada mazhab Protestan dalam Kristian. Martin Luther, benda yang ditentang dalam Kristian, Kristian keluarkan zaman tu, Katolik. Depa masa tu nak buat building Saint David, Pop nak buat daripada Rome, Vatican. Lalu suruh orang awam tulis nama dalam kertas. Bila tulis nama, kertas ni bagi kat padri, dapat pahala masuk syurga, bayar duit. Bila dia bagi kertas, pihak gereja dapat duit. Dia kata, as soon as a coin in the copper rings, a soul from purgatory springs. Maksudnya lagi cepat bagi duit, lagi cepatlah roh akan diselamatkan daripada neraka. Martin Luther bangkit zaman tu untuk tentang benda ni kerana benda ni telah merosakkan agama. Orang tengah telah jadi kaya. Maka Islam daripada awal tak benarkan benda. Nabi kata iqra'ul Quran qabla ja'an zaman. Qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Iqra'ul Quran was'alullah. Bacalah Quran, minta pada Allah. Kerana satu hari akan ada satu zaman di mana orang baca Quran dan dia akan minta daripada manusia. Kita perlukan agama yang tulen. Intihal mungkin wa ta'wilul jahilin, dan takwilan orang jahil. Orang jahil mari takwil agama. Dia tak tahu agama, dia takwil agama.
Benda hak tak ugama, dia kata ugama. Saya kritik, saya bukan tak setuju ini pasal tajrid minda. Ini satu tajuk yang serius. So, saya kata kadang-kadang, saya sukalah dengan penceramah-penceramah motivasi. Tapi kita kena ada limit. Kita tak boleh tokoh tamah agama dan kita jangan takwil benda-benda yang kita andaikan sendiri. Saya pernah jumpa satu orang. Dia kata, saya pergi rumah dia. Kebetulan saya bukan pergi nak lawat dia, saya lawat anak dia. Dia kata, apa hukum Ustaz? Kalau kita pergi minum air di kedai yang mana toki kedai tu tak sembahyang. Saya kata, macam mana you tahu dia tak sembahyang? Saya tahu lah. Okey, saya kata. Air halal lah, air. Saya bawa pula. Oh, dia kata tak boleh. Itulah Ustaz kena mengaji ni. Haram. Pasal buat haram. Dia kata, Nabi kata, air cucur atap. Cucur atap ke cucur atap? Ha? Atap ke air hujan tak turun ke bumbung. Orang yang tak sembahyang tu lebih najis daripada air kencing anjing. Itu air cucur atap hujan. Kalau ayam dia bancuh, lagi teruk lah. Kan? Saya kata, ni main mana Nabi kata ni? Saya kata, Nabi kata. Kata, pakcik jumpa sendiri, Nabi kata lah. Pakcik jumpa Nabi di mana kemarin? Nak lagi, Nabi tahu kan? Dia kata, ada lah Nabi. Bila pakcik jumpa Nabi kata? Orang tu kata, Nabi kata. Dan ini masalah. Saya nak sentuh, terutama pelajar-pelajar kita yang bukan latar belakang agama. Banyak hadis-hadis yang akan diedarkan dan orang akan klaim Nabi kata. Baru ni klaim, memang rokok haram, tapi hadis asal usul rokok. Rokok ni daripada syaitan, kencing apa semua, dia merepek. Benda yang tak ada. Sebab tu ulama-ulama hadis sebut, idza ra'aital hadis yukhaliful uqul yubayinul manqul yunaqidul usul fa'lam annahu hadisul mawdu'. Jika kau lihat hadis menyanggahi usul, menyanggahi ajaran usul Islam, menyanggahi Quran, menyanggahi asas-asas hadis yang sahih, ketahuilah itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Benar, Nabi tak akan cakap something yang stupid. Bodoh, Nabi tak cakap. Kalau bodoh, ia bukan agama. Agama ialah kebijaksanaan. Agama membebaskan manusia dari kebodohan, khurafat, kejahilan. Terus tadi saya baca dalam khutbah hadis, apabila seorang sahabat pakai satu tangkal, dia panggil wahinah. Wahinah ni macam melemahkan, maksudnya melemahkan penyakit. Nabi kata, buangnya. La yaziduka illa wahna. Dia hanya menambahkan kelemahan padamu. In mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Jika engkau mati sedangkan tangkal itu berada di sisimu, berada pada tanganmu, engkau tidak akan berjaya selama-lamanya. Agama yang membebaskan daripada khurafat. Islam tak akan bertentangan dengan sains. Ini orang bilang, Islam tak akan bertentangan dengan sains. Tapi sains yang final. Bukan sains yang masih teori. Bukan assumption. Bukan masih lagi di peringkat thesis. Sains yang sudah pasti. Kerana Tuhan yang menurunkan Quran. Tuhan yang sama yang menciptakan alam. Dulu orang baca hadis. Kononnya bumi berada di atas tanduk lembu. Lembu berada di atas apa? Ikan apa? Ikan pau. Jadi bila lembu bergerak tengkuk dia, berlakulah gempa bumi dan tsunami. Siapa yang orang tua-tua dia tahu? Siapa yang tua-tua? Saya tak begitu tua. Tapi siapa yang begitu tua? Dia pasal. Hadis yang
selalu buat contoh pasal benda-benda yang masyhur. Kalau kita pergi ke sebahagian Jakim Haram kan, alhamdulillah, buku Majmu'ul Syarif. Majmu'ul Syarif kebanyakan masjid ada. Fatwa boleh haramkan, Jakim pun haramkan. Tapi banyak masjid ada buku Majmu'ul Syarif. Ada doa Haikal, doa Jibril, doa Ukasha, doa macam-macam lagi. Dan macam-macam suka baca. Inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi dengan katanya, wahai Muhammad, siapa yang tak percaya dengan doa ini, maka kafirlah ia. Itu dia. Dan inilah doa yang jika sekiranya diletak di rumah, tidak terbakar ia. Diletak di perahu, tidak tenggelam ia. Dan jika diletak di mayat, tidak terkena ia akan azab kubur. Itu dia. Ini perkara yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Logiknya tak ada. Hanya dengan orang mati pergi letak doa tu, terus tak kena azab kubur. Agama soal amal salih. Soal amal salih. Sebab tu dalam hadis, dipalsukan hadis yang menyatakan siapa yang namanya Muhammad, maka dia akan masuk syurga. Hadis tu palsu. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam Al-Manarul Munif. Bahawasanya, sesungguhnya orang masuk syurga dengan amalan salih. Bukan dengan nama. Oh, nama Muhammad masuk syurga. Tak. Baguslah siapa nama Muhammad. Tapi nama yang paling bagus ialah Abdullah. Ialah nama yang paling bagus ialah Abdullah. Hamba Allah. Ada Abdul Rahman. Hamba Ar-Rahman. Sebab tu banyak nama para sahabat Abdullah dan Abdul Rahman. Siapa nak nama Muhammad bagus. Tapi aku masuk syurga kerana aku nama Muhammad. Tak boleh. Ada ramai Muhammad yang melarikan duit negara ini. Agama menentang benda yang tak logik. Saya selalu buat contoh tentang buku dialog dialog apa Nabi dan Iblis. Saya banyak ceramah saya sebut Nabi dan ada buku tentang dialog Iblis dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, wahai Iblis, apakah tempat kesukaanmu? Pasal apa yang tak bagi warning kan? Ada pihak keselamatan. Tak, dia tak salah. Cuma ambil pengajaran kerja-kerja tak pentah ni, jangan terlibat. Boleh menjadi mangsa perinayaan orang lain. Okey. Apa saya cerita tadi? Dia kacau lah. Dia kata, tuan diberi masa 10 minit lagi untuk menamatkan syarahan. Kemudian tuan teruskan dengan sesi Q&A. Bagus juga betul tuan ni. Tak apa. Iblis, kononnya Nabi tanya Iblis, Iblis apa tempat kesukaanmu? Iblis kata, panggung wayang. Kita kena tahu zaman Nabi panggung wayang tak ada lagi. Hatta Quran. Ya, dia kata, oh, Allah tahu. Memang Allah tahu, tapi Nabi tak akan cakap benda yang orang tak faham. Sebab tu Quran kata siapkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Siap hadapi mereka daripada kekuatan, termasuk kekuatan daripada kekuatan tentera-tentera berkuda. Sebab tadi tak sebut jet fighter dan seumpamanya. Dia tak sebut kerana dia bercakap pada dimensi orang zaman tu dan benda tu valid untuk selama-lamanya. Panggung wayang tak ada pada zaman Nabi. Tapi dialog buku-buku yang seperti itu laku. Ini intihar, tokoh tambah dalam agama. Sebab tu berhati-hati dengan hadis. Ulama hadis kata, semua hadis yang menetapkan tarikh-tarikh kiamat palsu. Semua hadis yang menceritakan pada bulan sekian, tahun sekian akan berlaku sekian, palsu. Tak payah duk tanya orang. Ramai orang tanya, ni hadis ni betul ke? Bulan Syaban ni nak berlaku ni pula dah. Tak ada, palsu. Tanda-tanda kiamat Nabi sebut umum, akan berlaku ini, akan berlaku ini, akan berlaku ini. Nabi tak sebut dari bulan sekian, macam hari ini. Akan berlaku suatu suara yang besar, keluar daripada langit, maka akan berlakukan hari itu kan.
dia edarkan, ramai orang pun duduk ketak, yang nak exam pun aku tak mau exam, kau mana pun esok kiamat. Tak ada, tak ada hadis yang demikian, palsu. Kerana agama ini kaedah. Ulama-ulama hadis buat, semua hadis berhubung dengan fadilat ayam putih, palsu. Banyak hadis palsu. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia suka dengan ayam putih. Nak buat apa nasab sebelah ayam putih? Palsu. Ada hadis palsu kata, Adikul abiyat habibi, wahabibu wahabibi, Jibril. Ayam putih ialah kekasihku, dan kesasih kepada kekasihku, Jibril. Takkan Nabi cakap benda merepet ni. Ini datangnya tanggungjawab ahli ilmu. Ta'wil, ta'wilul jahilin, orang jahil guna ilmu, guna Quran. Quran Allah turunkan hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dia bukan Quran ini ayat jampi. Tak, kalau satu orang main ceramah dalam TV, hari ini ustazah nak bagi tahu apa ayat nak baca, bagi suami kita ikut je, kita kata apa? Tak ada. Tuhan tak turunkan ayat untuk perkena suami. Demikian dia tak turunkan ayat untuk perkena isteri. Kalau ada ustazah mana baca, tak kira lah. Sepahit ataupun semanis, tak pakai. Saya tak kata siapa. Semua ni merujuk kepada negeri Afrika. Siapa yang tafsir salah, kesalahan fikiran dia. Tak ada kena-mengena dengan penceramah. Agama tak turun Quran untuk kita jadikan inanya orang, nama Tuhan, tak mungkin. Kalau ada orang kata boleh, hatta tuan-tuan, Sayyidina Hamzah, Nabi sayang, Sayyidu Syuhada, Nabi sayang Hamzah. Hamzah mati di dalam peperangan Uhud. Tak ada Nabi kata baca doa ni tiga kali, muih kiri, muih kanan, orang tetap tak jadi apa. Tak ada. Agama tak ada benda ni. Ini khurafat, semua tidak dikenali oleh agama. Melainkan sihir. Baca surah Yusuf, dapat anak cantik lelaki. Baca surah Maryam, dapat anak perempuan. Lepas tu, mak tu nak teringin anak lelaki. Tak berani dia nak baca surah Maryam. Mai bulan puasa, tang surah Maryam kena jangkau, kena anak perempuan pula. Tak ada agama macam tu. Tak ada agama jampi guna nama Tuhan. Orang dulu naik pelamin, Om Pinang Siwamin Bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pun manis, semut mengirin di bibir mulut aku, bulan purnama di muka aku. Hai mari engkau melihatku seperti wajah Nabi Allah Yusuf, dan mendengarku seperti suara Nabi Allah Daud, dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu dewan berkenan. Tak ada dalam agama macam tu. Hani jangan hampai. Ani dia akan delete daripada tu, daripada rakaman. Memang ada jampi yang seumpama tu. Tak dipakai, agama tak diguna. La ilaha illallah, agama tidak dihantar untuk demikian. Hadirin dan hadirat, banyak dalam, saya sebut dalam konteks orang Melayu, tak kira dalam bangsa lain lagi, macam-macam perkara baru tercetus dalam masyarakat manusia. Kerja siapa untuk datang membetulkan keadaan ini? Inilah agenda, banyak agenda pembaharuan ekonomi, pembaharuan teknologi. Di sudut teknologi dan ekonomi tak ada masalah. Manusia semua ingin maju. Kalau Nabi tidak, Nabi tak pernah ajar macam mana nak buat berguna. Kena manusia akan buat kalaupun Nabi tak datang. Sebab tu dalam Islam bukan ada desain khas masjid, tak ada. Masjid pada zaman Nabi bumbungnya ialah pelepah tamar. Tak ada kubah, tak ada kubah, muncul zaman kemudian kerajaan Bani Umayyah, dan kemudian yang ada zaman Nabi tak ada. Plain macam tu saja. Kalau orang buat masjid tak ada kubah, dia tetap masjid. Kalau orang buat masjid potongannya macam dewan Cina, dia tetap masjid. Soal bagaimana agama tak masuk campur soal nak design bangunan, macam mana nak plan bangunan, macam mana nak pakai baju. Islam tak design, tak tentukan. Adakah seorang muslimah kena pakai jubah ataupun baju kurung? Islam tak tentukan. Pakai saja apa, yang penting menutup aurat. Adakah dia mesti bertudung bawai ataupun bertudung apa nama, ikan pari? Tak ada. Islam tak tentukan. Yang penting di
dia hendaklah menutup celahan belahan dadanya. Kena tudung bulat ke bawah ke, mesti tudung tiga segi, agama tak tentukan. Ataupun mesti tudung segi-segi-segi, tak tentukan. Tak ada, yang penting belahan bajunya ditutup. Maka dia agak, dalam hadis, isteri-isteri Nabi dan juga isteri-isteri para sahabat pakai baju berwarna hijau, merah dan seumpamanya. Nabi tak larang dan sahabat tidak pernah larang. Agama tidak datang untuk itu. Itu manusia tahu untuk urus itu. Agama datang untuk membetulkan, menjadikan minda kritis supaya dapat berfikir yang betul, membezakan yang benar dan yang khurafat. Sebab itu dia katakan Quran apabila diturun dinamakan salah satu nama Quran Al-Furqan, yang ini membezakan antara yang benar dan yang salah. Antara yang benar dan yang salah. Yang mana yang benar dan yang salah. Jika manusia dapat mencapai tamadun seperti Jepun yang bijak pun, tapi tak dapat mencari Tuhan, dia tidak mempunyai kebit, dia tidak mencapai tujuan kehidupan. Jika manusia capai teknologi, internet, boleh buat perisian yang hebat, tapi masih menganggap lembu itu adalah pelembangan kepada Tuhan, ia adalah satu kebodohan. Agama datang menjadikan manusia kritis, tajam pikirannya, dapat menilai dengan sesuatu dengan tajam, bukan mengikut blind imitation, mengikut sesuatu tanpa fikir, bukan agenda agama. Sebab itu Quran datang ada sebanyak ayat. Sebanyak ayat. Ini ada konspirasi ini. Nak menjatuhkan saya. Pasal apa? Tentu rasa panah. Ha? Ekor tutup ya? Ekor tutup boleh ha? Jangan blackout. Blackout tak ada pun. Siapa buat cerita khurafat ni? Saya cuba cari blackout ni riwayat di mana, tak jumpa. Okey, tak apalah. Dia orang di bawah tu tak sabar untuk tunggu sesi saya berhenti untuk sesi seterusnya soal jawab. Dan saya tahu itu tugasan mereka. Tapi saya ada satu rekod yang sangat tidak baik dalam sejarah. Sampai masih kekalkan rekod tu. Saya sering memecat pengerusi majlis. Jadi saya ingat sekali lagi saya ulang benda ni. Saya rehatkan dua pengerusi ni. Saya akan teruskan sesi soal jawab. Sehingga akhir saya akan bagi balik. Tidak kita akan main bola pingpong. Pengerusi tanya, dia tanya, dia ulang balik. Saya sudah dengar lah, ulang. Tak perlu. Sekarang tanya terus, saya akan jawab. Dan insyaAllah saya balik. Begitulah tindakan orang-orang yang tamakkan kuasa. Okay. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Soalan saya, perlukah kita mendalami soal-soal teori sains macam Big Bang ataupun Black Hole yang dikaji oleh saintis bukan Islam dalam proses kita nak memahamkan atau untuk mendalami Tauhid sehingga kita faham yang dikatakan wahdatul wujud? Terima kasih. Apa maksud wahdatul wujud di situ? Sepaham saya ialah kesatuan. Kesatuan wujud. Kesatuan pemahaman dan ya. Pasal wahdatul wujud. Tak apa. Okey, saya faham. Saya jawab soalan itu. Nanti insyaAllah. Tak apa, wahdatul wujud boleh dipaham pada beberapa teori. Tapi wahdatul wujud biasanya digunakan oleh ulama sufi, yang orang-orang yang ekstremis di kalangan sufi. Ada sufi yang bagus, tapi ekstremis di kalangan sufi yang memahamkan dia seolah kewujudan semuanya bersatu dengan kewujud, semuanya itu kewujudan hanya satu, iaitu kewujudan Tuhan. Kita mengiktiraf semua kewujudan berasal daripada kewujudan Tuhan. Tuhan yang mewujudkan segalanya. Tetapi kita tidak sama dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud jika salah dipahami, dia akan menyebabkan kita melihat apa saja, kita menganggap itu dalam melihat Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan, betul. Kita tengok manusia, kita tahu ini lambang kebesaran Tuhan. Kerana Allah yang menciptanya. Tapi ghulat dalam wahdatul wujud, dia menganggap kalau kita sembah kebesaran Tuhan,
berhenti sambung dan menyembah Tuhan. Itu satu benda salah. Tak apalah, saya bukan nak sentuh benda tu. Saya nak jawab tentang teori tadi, Big Bang dan seumpamanya. Ada Islam suruh manusia explore dunia ni, belayar, mencari. Quran mengulangi banyak, alam tara, alam yara, tidakkah mereka itu lihat, tidakkah kamu lihat, wa fi anfusikum afala kamu lihat. Maksud agama menyuruh kita melihat alam. Manusia suruh, disuruh untuk mengkaji. Cuma malangnya sedikit, walaupun ada pro and con, malangnya sedikit, kajian-kajian alam ini tentang terutama tentang astronomi dan seumpamanya dikaji oleh, didahului oleh non-muslim. Pada satu sudut dia baik untuk jadi hujah kerana mereka ini hasil pencarian mereka sendiri, dia begitu selaras dengan kenyataan Quran. Tapi pada satu sudut yang lain, yang lain ialah apabila orang Islam tidak ada jati diri, mereka tak mampu buat kajian. Kita tak ada, orang ada apa, teleskop, hopes. Kita tak ada kecil yang tengok anak bulan kelabu, tidak kelihatan, maknya saja nampak. Dia tak ada. Jadi kita, kecanggihan ada pada orang lain, sehingga akhirnya kita rasa kita sangat kerdil. Lalu apabila kita nak tafsirkan Quran, apa maksud ayat Allah dalam Quran itu, kita berdasarkan kepada finding yang mereka buat. Kalau artinya dalam menentukan maksud ayat ini ialah apa yang saintis ni kata. Kadang-kadang bagus kalau benar. Tapi bagaimana kalau yang dia kata tu tidak final? Lalu kita cuba pusing ayat ini supaya jadi semaksud dengan dia, padahal barangkali ayat ini bukan semaksud dengan itu. Itu ada keberbahayaannya di situ. Ini orang yang minat sains. Terutama sebahagian daripada yang minat sains ini, mereka tak mendalami bahasa Arab. Bagus saintis. Bila tak mendalami bahasa Arab, mereka gantung kepada translation. Dan bila dia translate ayat, kadang-kadang dia tak sama dengan kita mengetahui ayat asal, perkataan asal itu sendiri. Dan ada pro and con hal ni. Tapi kalau tanya saya, perlukah kita? Perlu. Kita perlukah tafsiran yang saintifik? Kita perlu. Tapi dalam masa yang sama, orang Islam perlu untuk juga memajukan diri mereka di dalam bidang sains. Vaksin, bising, vaksin halal haram, halal haram. Kita hanya tahu bising, tapi kita tak boleh produce yang halal. Cuma ada usaha lah negara kita, alhamdulillah. Usaha. Saya suka dengan apa yang Qaradawi kata. Macam mana orang Arab nak cakap tentang hebat? Pakai kereta hebat. Keluarga ambil kata, buat kereta yang semuanya silver. Jangan tanya harganya. Tapi orang Arab belum berjaya buat sebuah basikal tu. Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi tulis dalam bukunya, Mada khasirul alam bin hitatil muslimin. Apa ruginya dunia dengan mundurnya orang Islam? Kata Maulana Abdul Hasan, memalukan. Jika kita nak berjanji dengan negara barat, pen yang nak desain perjanjian itu pun dibuat di barat, apatah lagi untuk berperang dengan mereka. Maka kita perlu orang Islam ke belakang dalam hal ini. Orang Islam ke belakang. Tapi kita perlu memajukan umat Islam. Dan kita perlu, saya suka tafsiran sains dan seumpamanya. Kerja-kerja yang bagus yang dibuat oleh Harun Yahya. Walaupun ada pemikiran Harun Yahya yang lain yang saya kurang bersetuju. Tentang isu Mahdi dan seumpamanya. Nabi Isa. Saya jumpa dalam satu seminar dengan wakil Harun Yahya. Anak buah dia, mereka buat seminar Harun Yahya di Oxford. Kemudian saya bertanya dia, orang bertanya dia macam mana nak hadapi Kristianis, macam mana kita nak mengedar Islam kan? Barat, di Barat ni, dia kata jangan susah hati. Kerana dalam masa 10 tahun Nabi Isa akan datang. Oh, serius? Tapi saya kurang gemar part itu. Tapi yang penting dia ada usaha yang baik. Usaha Zakir Naik, usaha yang baik. Pasal dia ada background sains dan seumpamanya. Usaha-usaha yang baik kita perlukan untuk proof ya, supaya orang tahu bahawasanya ini adalah agama Allah Azza wa Jalla
telah mendahului kajian sains. Tapi kita kena hati-hati supaya bukan sains yang masih lagi di peringkat teori, tapi benda yang final. Benda yang final. Kerana ada benda yang sains yang teori, yang akhirnya saintis sendiri akan mengubah pandangan itu. Jadi kita kena hati-hati lah. Golongan agama kena bukakan horizon pemikiran mereka. Jangan mereka tak tahu, mereka pun nak cakap. Saintis kata, akhirnya tak guna. Saya buat contoh dulu. Satu orang bagi tahu bahawasanya Islam suruh sebat 100 rotan orang berzina kerana sebat itu boleh menghapuskan penyakit AIDS. Pertama, tak ada finding, bukti, proofnya apa. Dan kedua, orang yang kena AIDS, kadang-kadang suaminya berzina. Pergi zina di mana, na'udzubillah. Kemudian dia menyetubuhi isterinya. Isterinya kena AIDS. Adakah kita nak sebat 100 rotan di belakang isterinya juga untuk menghilangkan AIDS? Dan bila ustaz bercakap hal ini, he's not good tentang sains. Dan dia bercakap, sebab itu kita perlukan gabungan orang golongan profesional seperti saudara-saudara sekalian berguru agama dengan golongan agama, golongan agama mendengar maklumat sains daripada golongan orang-orang seperti saudara, supaya agama itu matang dan masak, pemikiran itu matang dan masak. Agama ini tidak menerima kebodohan, dia menerima kebijaksanaan. Nabi SAW nak berperang, Allah tak turun wahyu teknik berperang. Nabi mengambil pendapat Salman Al-Farisi untuk gali parit. Itu adalah strategi Parsi yang diberitahu oleh Salman apabila menghadapi tentera yang ramai. Nabi tak kata Allah ini Parsi, Parsi kapiak tuzun pakai. Nabi tak kata. Orang beritahu Nabi SAW sesungguhnya pemerintah Rom, Parsi, orang-orang besar tidak membaca surat yang tidak dicop. Kata Anas, fattakhidha khatiman min al-fiddah ka'anni ara bayadahu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ambil cop cincin Nabi daripada perak, padanya ditulis wa nuqisha fi Muhammad Rasulullah, ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Nabi cop surat. Kata Anas, seakan-akan aku masih melihat putih cincin itu di tangan Nabi SAW. Nabi tak kata, hampa tak mau baca surat aku, hampa jadi sesat kapiak, punya pasal. Nabi tak kata. Ini prosedur, protokol yang orang ikut. Okey, Nabi follow. Because itu adalah adat dunia. Karena kalau manusia mau proof agama, kerana diberitahu kepada dia sains, kita proof secara itu. Tetapi sebenarnya pada diri kita banyak ciri-ciri, tanda-tanda kewujudan Allah Azza wa Jalla dan kebenaran ajaran Islam. Tapi ada orang dia kena baca buku yang kata Quran dan sains, baru dia nak beriman. Oh, kalau dia ada macam tu, tak apa, kita baca untuk dia. Okey, silakan saudara. Kenapa panas lewat ni? Asal panas? Ha? Siapa yang berkonspirasi ni? Kenapa dia tutup ekor ni? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak sentuh tentang tiga golongan yang Ustaz ceritakan tadi yang ditentang oleh ulama-ulama. Pertama, golongan yang bulat, iaitu golongan yang melampau dalam agama. Kedua, tentang golongan yang nokot tambah dalam agama. Yang ketiga, rasanya Ustaz belum menjelaskan lagi. So, saya nak tahu golongan yang ketiga. Okay. Saya sebut dengan takwil jahilin, takwilan orang jahil. Dia tidak tahu agama, kemudian dia takwil agama. Dia ambil daripada cebisan-cebisan agama. Saya sebut contoh tadi, macam kawan yang kata bahawasanya dia andaikan hukum sendiri. Dia andaikan hukum sendiri. Lalu dia wajibkan benda yang Allah Ta'ala tak wajibkan di atas takwilan. Ataupun dia jadi liberal dengan agama. Dia kata tak wajib untuk menutup aurat umpamanya, kerana di atas andai riba tidak haram pada zaman ini umpamanya, kerana dia takwil secara jahil, tidak berasaskan Quran dan tidak berasas sunnah. Dia tak belajar Quran, dia tak belajar sunnah, kemudian dia cakap. Hari itu saya komplain, ada saya dengar penceramah kata, kita ni dalam Islam sepatutnya sebelum tidur kita kena SMS minta maaf kepada kawan-kawan. Kalau macam tu syarikat SMS untunglah. Kalau saya kena 1,000 orang, satu malam sekali 1,000 orang. Agama tak ada macam tu. Jadi dia takwil, dia andaikan. Dia tak berdasarkan kepada nas. Tak ada belajar Quran, tak belajar sunnah.
kemudian dia andaikan agama benda yang tidak berdasarkan fakta. Itu golongan jahil. Itu golongan jahil. Okay, silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan kepada doktor, iaitu perjuangan yang kita mahukan mestilah perjuangan ke arah Islam yang sebenar. So, katakanlah contohnya kita nak ubah negara kita ni mengikut landasan Islam yang sebenar. So, kita katalah kita faham Islam yang sebenar, kita mahukan negara kita ke arah jalan yang sebenar. Tapi masalahnya rakyat-rakyat biasa yang lain mungkin ramai lagi yang masih tak faham. Dan katalah contoh nak buat hukum hudud, ada orang marah sebab takut kena potong tangan, kena potong kaki, nanti kudung. So, soalan saya sekarang, apakah tugas kami sebagai seorang pelajar untuk memberi pencerahan kepada mungkin pada rakyat-rakyat yang lain, mungkin pada jiran kita atau kawan-kawan kita, sebab kami ni pun pelajar. Kadang-kadang mungkin ada orang yang berumur daripada lebih daripada kami, bila kami cerita something pasal pengetahuan yang kami ada, mungkin dia cakap, alah, kamu ni budak kecil lagi, kamu tak tahu apa-apa, kamu noob lagi. So, kadang tapi saya rasa setinggi saudara tidak patut dinamakan budak kecil. Mungkin ada pengalaman orang lain. So, kadang terasa jugalah bila orang cakap macam tu, yang kita ni seolah-olah kami ni tak berguna apa ilmu yang kami ada. So, apa tugas kami sebagai seorang pelajar? Sekian, terima kasih. Saya tadi saya sebut sebelum tu yang saya nak jawab yang last, dan saya nanti saya akan gabung dengan soalan itu. Apabila anda ingin melakukan perubahan dan membawa misi yang benar, anda tak boleh andaikan bila kita cakap benar semua orang akan suka, happy, oh you celebrity, kita suka ke you. Tak. Semua orang yang membawa perubahan telah menanggung harga. Kebanyakan para pejuang dipuji selepas mereka mati. Pada zaman mereka hidup, mereka ditekan, ditindas, ada yang dibunuh, diburu, dikutuk, difitnah. Sehingga sebahagian mereka dah mati masih lagi memfitnah dengan perkara yang tidak benar. Perjuangan harganya mahal. Kerana Allah ingin memberi pahala kepada kita, kerana Allah ingin mengangkat darjat kita, kerana Allah ingin menjadikan kita itu lebih di kalangan hamba-hamba dan yang lain jika kita menunaikan misi ini. Cuma kita kena tahu dalam agama ni ada benda yang mesti bila kita nak bagi penerangan berdasarkan penghujahan dan dalil. Saya nak sebut tentang soalan itu juga, iaitu dalam riwayat Abu Dawud, saya ulang hadis ni selalu. Ada satu orang lelaki, dia kepala dia cedera. Bila dia cedera, lalu dia berjunub. Yang ni dia kena mandi wajib. Lalu dia tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia tanya sahabat yang lain, boleh tak kalau dia tak mandi Padahal dia tak mampu, air kena kepala dia, dia cedera. Mereka kata, tak boleh. Kau dah mandi, kena mandi wajib? Mandi. Dia pun percaya dengan cakap mereka semua, dia pun mandi. Air kena diri dia, terlalu sakit sehingga dia mati, ditakdirkan. Berita ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi sebut satu perkataan, yang mana perkataan itu kita patut ingat bagi orang-orang agama. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia, Allah membunuh mereka. Padahal mereka tak bunuh, tapi kerana fatwa yang salah yang menyebabkan orang menjadi mudarat, maka dia bagikan seakan membunuh. Saya mohon untuk berbeza di dalam isu hudud umpamanya. Ada orang yang menolak hudud kerana memang dia tak suka, tak percaya dengan Quran. Tapi ada orang yang dia tak dapat faham tentang misi Islam apabila kita terang tak cukup lengkap. Betapa banyak ayat dalam Quran Allah menyuruh kita untuk memberi makan kepada orang miskin, untuk memberi zakat,
menolong orang-orang yang susah. Demikian hadis. Kesemua ayat, banyak ayat ni kita tak praktiskan. Ramai orang miskin. Masjid kita lampunya harga ratusan ribu. Jiran sebelah mungkin ada yang tak dapat memberikan anaknya membayar yuran universiti anaknya. Kita susah. Agama datang, Nabi datang bukan untuk memotong tangan pencuri, tetapi untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan dan menjadikan mereka ialah umat yang baik dan tolong-menolong antara satu sama lain. Setelah diwujudkan masyarakat yang baik, sebab itu apabila Nabi sampai ke Madinah, antara ucapan awal Nabi, ayyuhannas iqra'us salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam, wahai manusia, beri salam, bagi orang makan, dan solatlah ketika orang sedang tidur. Gabungan kerohanian, gabungan sosial. Sosial yang baik, bagi salam, bagi orang makan. Nabi tak kata, wahai manusia, potonglah tangan pencuri. Pada hari misi awal Islam, Nabi tak kata. Potong tangan pencuri setelah keadilan sosial dapat ditegakkan. Yang kaya, menunaikan zakat. Yang miskin dibantu. Jiran menolong antara satu sama lain. Tidak ada perbezaan antara manusia. Wallahi law Fatimah binti Muhammad sarakat, laqataqtu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Nabi. Sehingga tidak ada beza antara anak Nabi dan anak rakyat biasa ketika peringkat itu. Dan orang awam telah diberi makan dengan baik. Hak telah diberikan. Rumah Nabi itu lebih buruk daripada rumah rakyat. Baju Nabi itu lebih banyak tampungnya daripada baju rakyat. Demikian baju Umar dan Ali dan Uthman dan Abu Bakar. Jika ada juga orang yang mencuri sedangkan dia boleh memperolehinya dengan cara yang halal, maka tangannya patut dipotong. Kerana dia telah mencemarkan environment bersih yang telah dibuat oleh Islam, iaitu tolong-menolong, bantu-membantu, hak yang boleh dituntut. Baitul Mal, sehingga Muhammad bin Abdul Aziz menyebut pada zamannya bahawasanya sesiapa yang nak kahwin, duit tak ada, mari tuntut di Baitul Mal. Tapi pada satu masyarakat yang tak diberi makan yang cukup, sistem yang tak seimbang, yang miskin, begitu miskin, ada kelompok yang tak boleh disentuh. Kalau dia curi, dia tebang balak, dia apa, tak boleh disentuh dia. Tak boleh dikritik dan tak boleh dipertikaikan. Salah dari segi undang-undang. Ada kelompok pula boleh mengeksploit kekayaan dengan cara berbagai-bagai. Sebelum kita mengatasi masalah ini, kita mulakan dengan cerita nak potong tangan pencuri. Kita telah memberikan imej yang tidak seimbang untuk agama. Bukan salah hudud, salah yang menerangkannya. Saya bukan anti hudud, saya sokong hudud. Apabila saudara, tak saya tengah-tengah ni ada orang hantar mesej daripada TV Astro, tanya Singapura keluarkan fatwa lelaki tidak wajib menunaikan sembahyang Jumaat jika keadaan jenebu yang kuat. Saya rasa tak ada masalah lah, segi ijtihad. Apabila keadaan baik dalam Islam, dalam hadis Ibn Abbas, bila hujan lebat, Nabi tak wajibkan orang datang Jumaat. Kalau jelebu itu boleh menyebabkan manusia aksiden ataupun rumah kena penyakit, dia duduk di rumah, nanti dia wajib Jumaat. Bila orang sakit, dia tak boleh berdiri, dia duduk. Bukan kerana sembahyang berdiri itu tak bagus, tapi kita tak berkemampuan, kita duduk lah. Pergi haji bagus, tapi kita tak kemampuan, kita duduk kampung kita, kita tak ada duit. Hudud itu bagus, tapi bila kita tak berkemampuan, tidak kondusif, maka kita tak dapat laksanakan sehingga keadaan stabil. Kerana Nabi menyebut, innama ahlakal ladhina min qablikum idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Dalam hadis Muslim, sesungguhnya binasa orang-orang sebelum daripada kamu apabila orang-orang mulia mencuri dibiarkan, apabila orang-orang biasa mencuri dipotong tangannya ataupun ditunaikan undang-undang had. Maka Nabi kan kata baik, Nabi kata ahlak binasa
Maka kalau kita buat hudud dalam keadaan tak seimbang, yang bawah kena, yang atas tak kena, dia tidak membawa kebaikan, dia membawa kebinasaan. So, pahami Islam daripada dimensi yang betul. Terima kasih. Dua lagi soalan kerana 11:30. Saya tahu, saya ada kawan-kawan di bawah, mereka nak makan. Saya. Sebagai kita kesibukan masa, jadi Dewan hanya izinkan satu soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Dewan mana? Dewan Parlimen apa? Saya ingin bertanya berkaitan isu bid'ah. Adakah terdapat pengklasifikasian terhadap bid'ah daripada segi sama ada ia dolalah atau bid'ah atau hasanah dalam agama? Terima kasih. Okay. Soal klasifikasi bid'ah dolalah ataupun hasanah dan dolalah, satu disebut sarjana ada perbezaan pendapat. Ada yang kata ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, ada yang kata tidak ada bid'ah hasanah. Itu perbezaan istilah. Kita kalau nak tahu, jangan tengok nama kotak, kena tengok apa yang ada di dalam kotak. Adakah perkara yang dikatakan bid'ah hasanah oleh ulama-ulama yang sebut bid'ah hasanah? Mereka kata Imam Syafi'i kata ada bid'ah hasanah. Sebenarnya Imam Syafi'i tak pernah sebut perkataan bid'ah hasanah. Dia sebut bid'ah mahmudah. Mahmudah disebut. Bid'ah mahmudah. Yang menyebut hasanah seperti As-Suyuti dan disebut juga oleh An-Nawawi sebab bid'ah hasanah. Tetapi apa yang An-Nawawi kata bid'ah hasanah itu sebenarnya ia bukan bid'ah. Pada sisi ulama yang tak mau sebut bid'ah hasanah. Kerana ia membabitkan kata Nawawi buat sekolah, buat kitab, itu bid'ah hasanah. Itu pada sebahagian ulama yang lain itu bukan bid'ah. Bid'ah membabitkan soal ibadah. Tapi bila tengok soal ibadah, Nawawi sama dengan bid'ah yang dengan ulama yang lain. Umpamanya dalam Al-Azkar kitab Al-Imam Nawawi, dia menyatakan bahawasanya sesiapa yang menetapkan mesti baca surah Al-An'am dalam bulan Ramadan pada hari-hari tertentu adalah bid'ah. Padahal tak apa salah baca surah Al-An'am, boleh. Tapi menetapkan. Kenapa? Dia tak kata hasanah. Dia tak kata hasanah. Bahkan An-Nawawi kata siapa yang mengiringi jenazah dengan baca Quran, dah benda yang dilakukan oleh sebagai bid'ah. Dia tentang benda ni. Dia tak kata hasanah pada Quran. Sebab walaupun dia menyebut hasanah, tapi hasanah dia bukan maknanya berbeza. Hasanah dia tu yang tak bid'ah langsung pada sisi orang lain. Maka setengah orang dia cuba salah guna. Dia kata ulama' kata ada bid'ah hasanah. Betul, saya terima ada ulama' kata bid'ah hasanah, saya setuju. Tapi saya nak tanya, adakah yang mereka kata hasanah itu, yang kita katakan hasanah itu, mereka kata hasanah? Ha? Mereka kata hasanah. Ada orang nama hasanah, itu cerita lain. Jadi ini perbezaan di kalangan, bukan perbezaan di kalangan sarjana, sebagian orang cuba mengambil kesempatan. Orang pau duit, apa mana? Saya, orang kadang-kadang, dalam masyarakat Melayu, nak semayang jenazah, cas duit. Syekh, entah tak mau semayang, kata semayang, entah nak cas duit, kesian kat dia. Kalau dia bilionaire pun satu hal lah, tapi kalau dia orang biasa, bapak dah mati, tinggal dalam bank pun RM5,000, duit semayang jenazah RM1,000. Ni ada lagi tiga orang nak ATM ni. Ada yang kata kita dalam mazhab Syafi'i ni, kita boleh buat macam tu. Bila Imam Syafi'i semayang jenazah duit? Inilah masalah kita apabila kita gunakan jenama ni, kita pergi letak imam tu, kita nak tanya, bila awak claim imam tu kata, prove me from his book. Buktikan daripada penulisan dia, bukan satu andaian. Kalau tidak ramai orang, salah guna nama orang lain. Terima kasih banyak kepada pihak Dewan yang panas, dan kepada kedua-dua yang dipertua Dewan, apa nama, Pendekar Amin dan seorang lagi yang masih orang nak cari jalan.